Gila. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya. Harga tiket Rp60.000 ini bagi yang mempunyai KTP Bali, luar Balinya Rp125.000 per orangnya. Dan kemudian Bapak mau diantar shuttle apa jalan kaki? Oh, mau diantar shuttle ada tambahan lagi Rp30.000 per orangnya. Di dalam area maksudnya atau di luar? Belinya di sini Bapak, tiketnya. Enggak, ini yang shuttle ini di dalam. Di dalam di sini. Ini untuk tripnya berapa banyak memang? Tripnya hanya one way saja. Oh, untuk berarti tiketnya itu dari, untuk shuttle-nya itu kita sekarang di ticketing area, shuttle akan mengantarkan ke Patung Besar langsung karena jauhnya itu di sini. Oh, dan nanjak. Berapa jauh nih? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Iya. Dan nanti shuttle-nya setelah aktivitas Bapak di sini, nanti shuttle-nya akan mengantarkan lagi ke Festival Park di sini. Dari sini ke gate exit itu jalan kaki. Karena dari sini ke gate exit tidak jauh. Siapa tahu Bapak mau foto-foto di Plaza Garuda atau Plaza Wisnu atau Plaza Kura-Kura. Mim,
empatnya dewasa semua. Iya. Sama anak ini ya. 1.100.000 untuk 5 orang menggunakan shuttle, nanti ditunjukkan di sana. Oke. Untuk makan siangnya, Bapak tunjukkan voucher yang ini. Sama dapat free minum di restoran yang sama, 5 orang. Kemudian free masuk ke museum seni, Pak ya. Terima kasih. Oke. Ini voucher mininya ya, disimpan itu ya, terima Pak De. Disimpan jangan sampai hilang itu Pak ya. Voucher apa ini? Makannya. Oh, makan. Nanti makannya di mana? Di jendela Bladesto. Jangan sampai hilang itu Pak. Kalau hilang? Hilang enggak Bapak bisa makan. Lima ya, simpannya, ya. Disimpannya. Oke, makasih. Oh, dapetin juga. Pegangan. Ini kawasan apa namanya? Festival Pak. Oh, festival. Nanti akan kesini juga ya? Iya. Wis mantap.
Siapa ya, Pak, jadi kita harganya Rp50.000 per orang. Kita bisa naik lantai 9 sama lantai 23 di dalam patungnya. Hmm. Kemudian kalau mau melihat view-nya melalui jendela ke arah depan sama belakang, dan di dalam kita sajikan galeri sejarah GWK sama galeri proses pembuatan patungnya. Okay. Jadi kita persis dari dalam patung. Yeah. Iya, itu yang kita sajikan Bapak untuk turnya. Kita ada pemandu juga, nanti dijelaskan oleh pemandunya tentang galeri sejarah GWK sama proses pembuatan patungnya. Ini dibuka tiap hari untuk atas? Dibuka tiap hari, kita dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore terakhir. Hmm. Dan dibukanya setiap kloter 20 orang, setiap setengah jam. Oh, setiap setengah jam? Ya, jadi ganti-gantian. Oke. Okay. Ya. Akila. Sekarang kita mau ke festival ya, Mas ya? Festival. Kita ke festival. Terima kasih. Oh, yang itu tadi yang kecil ini. Oke, okay. Ya, terima kasih. Thank you.
Ya. Silakan itu masuknya bisa. Oke, ya, makasih. Ya. Oh, barang-barang ditinggal ya? Ya, kecuali handphone-nya. Oh, gitu. Sana masih ada? Masih ya? Oke, makasih. Ya. Thank you.